Halo, hari ini kita jalan-jalan. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan santai. Jalan-jalan santai dulu, guys. Udah baru jam 14.48. Jalan-jalan. Ini sore atau siang nih? Udah enggak tahu nih, penting gambut di rumah. Kita jalan-jalan dulu bentar. Karena setahu saya semalam tuh hujan deras, dan hari ini tuh ada tempat pemukiman warga itu kalau hujan deras banjir. Nah, banjirnya itu enggak habis-habis tuh, banjirnya tuh masih tergenang airnya tuh. Kita lihat karena apa, apakah memang mungkin itu padat, mungkin pemukimannya padat, bisa jadi karena proses pembuangan air tuh kurang lancar. Nah, aduh, jalannya nih jelek, lumayan jelek. Jalan terus, jalan terus. Iya, sore-sore, siang-siang menuju sore jalan-jalan. Aduh, nih Semarangan nih. Lagi pindah. Wih, yang pindah cuy. Enak nih, yang pindah. Oh, terlihat. Tuh, lihat. Ini mobil tengah. Jadi hari ini kita lewati yang pemukiman tadi yang banjir, itu sebab yang kenapa. Mungkin pemerintah bisa mengatasi banjir tersebut dan warga sana ikut serta dalam apa, diberi pengarahan untuk gotong royong agar air di sana tidak tergenang terus lah. Kasihan juga yang pemukiman di sana. Ini jalan sempit. Cuy, sampai lagi cuy, ada yang ngerem cuy. Praying that I'm too, about to.
jauh nih kita lihat lokasi banjir. Lewatin lampu merah nih. Ini jalan lintas Sumatera. Ya, Sumatera nih. Lampu merah. Itu Pak Polisi pernah bilang tuh. Cuy. Keamanan Kota Palembang. Oke. Kita harus hati-hati. Untuk setiap selalu waspada. Ya, namun banyak pelanggaran. Jadi kita itu juga pelanggar. Oke. Tapi jangan ditiru, gengs. Aduh, ikutan kabur, cuy. Kalian kabur melanggar. Aduh, maaf Pak Polisi. Dan lagi petugas, maaf. Nah, jadi ini dengan lagi kita sampai lokasi banjir. Ini banjir di sini enggak selesai. Ini banjir nih. Jadi banjir di sini nggak bisa selesai karena sampah, mungkin rawa sini dan pemerintah nggak bisa ngatasin. Itu kasihan tuh, yang rawa-rawa ini nih. Jarang ya ngeliatin. Aduh cuy. Aduh, tempatnya ya. Aduh, ini yang beli di rumah atau bang rumah harus tinggi-tinggi nimbun. Jadi posisinya itu rumah itu di sini nimbun harusnya biar enggak kena banjir lagi. Oke cuy, nimbun lagi yang gede. Oh cuy, tinggi cuy. Oke, gede-gede cuy. Ini labas. Aduh, jadi buat pemerintah, masyarakat, kalau ingin bangun rumah di daerah banjir, di daerah bukit, harus nimbun tanah tinggi-tinggi. Biar nggak kena banjir. Nggak kena banjir, coy. Jadi enak rumah. Yang lain banjir, yang rumah kita tinggi, ya nggak banjir. Ini nutup. Kan sulit.